Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel saya. Jadi, ini ayam kate saya yang hasil simpanan yang selama ini ya. Kan sebelumnya ada anakan-anakan banyak sekali ya. Jadi, ini sisanya ini adalah ayam-ayam pilihan. Di sini ada betina kate standar dan betina kate ceper dan ini jantannya. Ini kate ceper ya, jantan jali. Jadi anakan yang selama ini tuh banyak, sisanya tinggal 3 ekor. Terus ini indukan dan anaknya. Ini jantan berumur 4 bulan dan betina berumur 1 tahun lebih. Jadi ini anakan-anakannya si betina yang ini. Jadi sore ini saya akan umbar lagi semuanya. Dan di sini anakan jali juga ya, ada 6 ekor. Makanannya jangan lupa selalu kita bersihkan ya, karena makannya itu bercampur dengan sekam padi, jadi sekaligus kotoran ayam jadi bercampur kotor sekaligus juga. Air minumnya itu harus selalu dibersihkan atau dibuang airnya karena bercampur dengan sekam padi serta kotoran ayam. Dan ini saya akan umbar juga semuanya. Ini total 6 ekor. Jadi saya akan umbar agar mereka bisa menghirup udara segar. Karena seharian itu pada terkurung ya. Sore baru bisa dikeluarkan. Ini dia. Ini ada total 6 ekor, 1 jantan, 5 betina. Nah, jadi sudah diumbar semua. Ini dia kelihatan banyak, tapi ayamnya itu pada kecil-kecil karena masih anakan. Dan di sebelah juga ada anakan ayam kate yang saya sudah pisah dari indukannya. Ini belum berani dikeluarkan ya, karena takut nanti diserang oleh kucing atau tikus. Kalau umur segini 2 bulanan saya berani keluarkan, karena ini sudah pada besar semua. Semoga ini indukan dan jantan ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan telur lagi, karena jantan sebelumnya saya sudah jual. Rencana mau ganti pakai ini. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih.